Oke, di tangan saya ini ada barang baru sampai yang saya order hari itulah. Saya order dengan Lazada. Oke, nak tahu apakah barang ini? Teruskan menonton video ini. Oke, sekarang kita akan buka. Jing 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 jing. Ini dah 2 minggu saya tunggu ya. Baru sampai hari ini. Ini barang dari luar negara. Harga dia tunggu. Nanti saya akan tunjukkan apakah barangnya dan berapa harga dia. Tunggu ni guys. Alamak, ini batang besi lah. Ini dia punya timbang timbang air tu. Ni dia. Macam mana nak guna ni nanti? Saya tak tahu ni macam mana nak guna ni. Saya pun baru tengok barang ni. Ni dia. Nampak? Dan yang ini. Okay, ini ialah stabilizer untuk kamera baru saya. Saya terpaksa beli ni sebab saya nak gunakan semasa saya balik hari gawai nanti. Dan kenapa saya pilih yang ini? Sebab yang ini kita tidak menggunakan bateri apa semua sebab kita boleh pakai dia lebih lama. Kalau kita guna yang gimbal tu yang menggunakan bateri tu, nanti sekejap pakai dah habis bateri ya. Kalau ini 24 jam kita pakai pun dia tidak akan habis. So bagi saya, saya lebih suka guna ini untuk saya exercise tangan saya. Ini agak berat sikit ya. Tapi okey ni. Ini dia punya besi ni. Ini kita boleh kurangkan ya. Dia senang je guna ni. Cuma kita kena praktis sikit lah macam mana cara menggunakannya. Okey guys, saya akan tunjukkan macam mana cara gunanya. Nah, ini dia. Ini berharga RM109 ya. Siap hantar dekat rumah lagi. Ini itu hari ada offer ya. Ini apa ni, steel ke apa ni? Ini steel dah ni ya. Memang mantap dah ni. Memang bagus lah untuk sesiapa YouTuber yang menggunakan kamera, bagus beli ni.